Mengenai tempat saf wanita. Wanita asalnya di bagian belakang. Rasulullah mengatakan khairu shufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baik saf lelaki adalah yang paling depan dan yang paling buruk adalah bagian belakang. Sebaliknya, khairu shufufin nisa akhiruha. Saf wanita yang paling baik adalah yang paling apa? Belakang. Dan yang paling buruk adalah yang paling depan, yang paling dekat dengan lelaki. Ya. Yang paling dekat dengan lelaki. Karena di zaman Nabi dahulu, antara saf lelaki dengan saf wanita tidak ada sitar. Tidak ada sitar. Jadi laki-laki depan, perempuan belakang. Makanya Rasulullah SAW tidak suka perempuan bagian depan. Kenapa? Khawatir berdekatan dengan lelaki timbul apa? Fitnah. Nah, zaman sekarang sebagian orang berusaha untuk memperbaiki karena zaman sudah berubah ya. Wanita yang datang ke masjid juga macam-macam modelnya ya. Terkadang tidak mengetahui adab-adabnya, maka dibuatlah semacam apa? Sitar atau semacam penghalang ya. Maka ini saya rasa tidak mengapa karena satu dari'ah untuk menghalangi terjadinya fitnah. Namun tentunya tidak wajib. Seandainya tidak ada sitar, wanita di belakang juga tidak mengapa. Tapi itu di zaman Nabi SAW. Zaman sekarang wanitanya berubah, laki-lakinya juga apa? Berubah ya. Jadi sebaiknya dipasang apa? Dipasang apa? Sitar. Sebaiknya dipasang sitar ya. Sampai diriwayatkan dalam sebuah hadis, ada seorang sahabat ingin sholat bagian belakang. Kenapa? Ada wanita cantik yang ingin dia tengok. Tapi hadisnya dhaif. Hadisnya apa? Dhaif. Mungkin kalau dia ruku dia tengok ke belakang. Tapi hadisnya apa? Hadisnya lemah. Oleh karenanya para fuqaha mereka menyatakan wanita yang masyhur bil jamal, wanita yang terkenal dengan cantik tidak boleh pergi ke masjid. Tidak boleh. Kalau wah pas-pasan atau tapi kalau terkenal cantik tidak boleh. Kenapa? Nanti bikin fitnah. Ya, terfitnah banyak suami yang terfitnah, banyak pemuda yang terfitnah, imamnya juga bisa terfitnah. Ya. Ya. Tapi dengan adanya sitar ini lebih aman karena tidak kelihatan. Nah, berkaitan dengan saf para wanita atau terkadang sebagian masjid meletakkan para wanita lantai kedua. Ya. Dia tidak melihat imam sama sekali. Bagaimana hukumnya? Atau meletakkan wanita di lantai dasar, laki-laki lantai dua. Imamnya tidak kelihatan. Kata para ulama, selama bangunan tersebut masih dalam masjid, ya, maka cukup wanita mendengar suara imam, maka itu sudah sah. Meskipun tidak kelihatan apa imamnya. Dan semua pelaksanaan sholat yang masih dalam bangunan masjid tidak disyaratkan melihat masjid, tapi disyaratkan hanya mendengar suara masjid. Suara apa? Imam. Suara imam. Seperti kalau kita di Masjid Nabawi, ya, ada ruangan khusus buat kita sholat bagi para pegawai di masjid, termasuk saya juga pegawai di Masjid Nabawi. Kita sholat terkadang sama-sama dengan para pengurus, terkadang bersering sama Syekh Sudeh sholat di situ. Ruangan khusus, ya. Imam tidak kelihatan, tapi terdengar suara apa? Imam. Itu tidak mengapa kata para ulama, karena dia masih dalam bangunan apa? Masjid. Ada ruangan-ruangan khusus. Dan boleh sholat tahiyatul masjid di situ. Demikian juga para wanita di lantai dua atau lantai dasar, selama mendengar suara imam tidak jadi masalah. Ustaz, bagaimana wanita yang sofnya berada di samping kanan lelaki atau samping kiri lelaki? Kita menyatakan sof seperti ini asalnya menyelisih sunnah. Sunnahnya wanita harusnya di belakang, di mana? Di belakang, bukan di samping kanan, samping kiri. Tetapi kalau masalah sah atau tidak, hukumnya tetap apa? Sah, karena tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya kalau wanita sejajar dengan lelaki maka hukumnya batal sholatnya. Tidak ada dalilnya. Para ulama hanya menjelaskan tentang ketat kalau ada wanita berdempetan langsung dengan lelaki sementara bukan mahramnya, khawatir timbul syahwat dan macam-macamnya. Tapi kalau sudah dipisahkan dengan sitar atau dipisahkan dengan pintu atau lagi dipisahkan dengan dinding, meskipun kanan sebelah atau kiri sebelah ya, meskipun ini menyelisih sunnah, harusnya wanita di bagian belakang bukan sebelah kanan atau sebelah kiri, tetapi sholatnya tetap apa? Tetap sah. Sholatnya tetap sah. Wallahu a'lam bishawab.